Siap semuanya, 1, 2, 3 bersama kami Astro. Oke ya, sekarang bisa. Kelompok bermain Mega Pertiwi Kecamatan Musian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Surya Wisata Travel untuk kegiatan pada hari ini yang dimulai dari pagi tadi, untuk kegiatan transportasi pengenalan anak-anak bisa mengenal berbagai macam kendaraan serta kegunaannya. Dan saya menghimbau kepada Surya Travel untuk kedepannya lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, gimana untuk TL-nya Kak Bintang pada hari ini? Kak Bintang rapi, ramah, terus membawa rombongan juga enak, penjelasannya pun jelas, untuk anak-anak juga mudah mengerti. Untuk Kak Bintang dari 1 sampai 10 kami kasih nilai 9. Ya, yeah, terima kasih Bu. Ya, Ibu dan juga adik-adik, jadi yang sudah siap bisa langsung turun. Ya, anaknya. Masinis namanya ya Ibu dan juga adik-adik. Nah, jadi kakak juga akan memberikan sedikit informasi di mana sekarang kita ini lagi menaiki kereta api Jenggala ya. Apa namanya adik-adik? Ya, itu diambil dari kereta Jenggala ya yang ada di Jawa Timur ya. Nah, jadi selama kita perjalanan menuju ke stasiun Wonokromo yaitu tarik riang dan sepanjang ya. Berhenti, jangan ada yang turun ya. Nanti turunnya menunggu arahan dari saya ya. Nah, halo. Ayo. Ada. Ya. Nah, ada adik tahu nggak lagu kereta api? Kalau tahu kita
sekarang kita ini lagi di bundaran kanan. Di mana di sebelah kanan itu ada pesawat ya. Nah itu adalah pesawat Garnet, apa namanya? Garnet, itu berasal dari Rusia. Kalau yang sebelah kiri ada warna abu ya, itu pesawat Nomad, apa namanya? Nomad, itu berasal dari Inggris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari rombongan dari. Nah, oke dari. Kita sarannya apa? Harus apa pelajari? Adik-adik. Nah, ayo nanti kita akan berjalan sambil di kereta. Bakarnya pesawat. Warnanya hijau. Hijau. 1, 2, 3 bersama kami. Atas kepercayaan dari rombongan TK wisata Bali dan edukasi untuk anak-anak rombongan dari TK baik TK maupun SD maupun alat-alat keselamatan yang ada rakyat pelaku. Terima kasih Bapak, kakak-kakak. Oke, itu ada patung. Itu adalah patung monumen TNI Angkatan Laut. Nah, itu patung. Nanti di depannya kita. Nah, nanti kita akan naik. Kita akan melewati jembatan Suramadu itu segera. Pembangunannya dalam kurun 6 tahun ya, dibangun pada 20 Agustus 2003 dan selesai 2009 1 Maret. Untuk kita bertemu lagi. Jadi dimaafin ibu. Ya, sama-sama. Dan juga kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
wajib mempercayakan agenda ini kepada kami Surya Wisata Tour and Travel. Dan juga saya dari kru Kak Bintang izin pamit undur diri ya. Jadi semoga selamat sampai tujuan Ibu. Amin ya. Selamat menikmati perjalanan. Selamat sore. Ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan juga adik-adik ya. Bye bye. Dadah. Sampai bertemu kembali.